Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh yang penuh dengan keimanan dan cahaya barokah ini kita dikumpulkan Allah, tempat yang mulia, untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah yang agung dalam Islam, ibadah salat subuh, yang memiliki keistimewaan khusus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, aqimish salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh disebut oleh Allah dengan Quran al-Fajr, karena memang di subuh ini sangat dianjurkan kita untuk memanjangkan bacaan walaupun dari sisi jumlah rakaat paling sedikit. Dan malaikat Allah Subhanahu wa taala datang mempersaksikannya. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sadar betul bahwa ibadah salat adalah ibadah yang paling pertama dihisab Allah di hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuh. Bahwa pertama kali yang dihisab Allah bagi seorang hamba dari ibadahnya adalah ibadah salatnya. Maka perhatian ibadah salat adalah sesuatu yang sangat bernilai dan sangat agung dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang sebuah pendidikan, pendidikan anak, pendidikan keluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dengan ibadah salat. Betapa banyak ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam selain ibadah salat. Tapi perhatian Nabi Alaihissalam agar kita menjadikan fokus utama di dalam pendidikan anak-anak kita adalah ibadah salat. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna' sab'a sinin. Perintahkan anak kalian salat di saat mereka sudah usia mereka 7 tahun. Ibadah lain banyak sekali, dan ibadah dalam syariat sungguh sangat agung semuanya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian kepada kita untuk memulai perintah kita di dalam syariat ini dimulai dengan ibadah salat. Wadribuhum wa hum abna 10 sinin. Dan berikan kepada mereka pukulan yang mendidik di saat mereka usianya 10 tahun. Inilah yang menjadi perhatian kita bersama, bahwa pentingnya kita untuk belajar dan pentingnya kita untuk senantiasa duduk dalam majelis ilmu. Yang saya muliakan guru saya Dr. Dasman, izin Ustaz duduk lebih tinggi dari guru dan para masyayikh, para asatizah yang saya muliakan. Bahwa Islam ketika berbicara tentang keluarga ada pembicaraan yang sangat agung, pembicaraan yang sangat luar biasa, bukan pembicaraan sebelah mata atau titik hitam di ujung kuku kita, bukan perkara yang sepele. Makanya Al-Quranul Karim ketika bicara tentang keluarga
bicara sangat fokus. Sangat banyak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang Allah turunkan. Perhatian kita, agar kita berikan perhatian yang sangat besar kepada keluarga. Bahkan dalam salah satu surat yang para ulama mengatakan 90% ayat yang bicara tentang nilai-nilai keluarga adalah surat An-Nur. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, di saat dia menjadi khalifah, dia perintahkan, "Allimu nisa'akum surat An-Nur." Ajarkan kepada wanita-wanita kalian surat ini. Betapa besar dan betapa banyaknya nilai-nilai yang terkandung pada surat ini. Bahkan kalau berbicara tentang nama keluarga-keluarga, bahkan kita dapatkan di dalam Al-Quran satu surat yang Allah sebut dengan keluarganya. Surat ketiga. Surat apa itu? Surat Ali Imran. Padahal Imran bukanlah seorang nabi. Banyak para nabi dan rasul yang Allah sebutkan. Tapi kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan keluarga mulia ini agar menjadi panduan bagi kita. Bahkan di dalam ayat Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang para nabi dan rasul, sering kita lupa bahwa potret mereka sebagai seorang nabi dan rasul luar biasa. Tapi ada dari sisi yang lain, bahwa mereka adalah seorang ayah, bahwa mereka adalah seorang suami. Allah suguhkan kepada kita di dalam firman-Nya agar kita belajar dari potret-potret orang-orang pilihan itu tentang keluarga ini. Agar kita tidak salah di dalam menempuh kehidupan dalam rumah tangga. Agar kita tidak terombang-ambing di dalam menentukan visi besar kita. Kemana kita bawa keluarga kita. Kemana kita harus bimbing mereka. Makanya subhanallah, Al-Quranul Karim berbicara tentang keluarga sungguh sangat besar, namun perhatian kita terkadang tidak seimbang dan tidak sejalan dan seiring dengan besarnya perhatian ayat Allah terhadap keluarga itu. Sekaligus ini adalah sebuah peringatan bagi kita bersama. Kita sudah belajar banyak hal. Kita sudah membaca banyak teori. Berpindah dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Bahkan terkadang kita terpukau dengan teori-teori, dengan retorika-retorika, dengan berbagai macam pandangan-pandangan yang singkat, padat, bahkan itu adalah yang cocok bagi kita. Namun kita lupa belajar dari sumber ilmu yang paling utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Islam tidak melarang belajar dari siapapun. Dan Islam sangat menghargai ilmu. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa untuk perkara keluarga ini kita belajar kepada yang lain, kepada teori, kepada sebuah penelitian yang terkadang lebih kita percayai daripada kitab suci yang Allah jadikan sebagai panduan hidup di dalam menjalani kehidupan kita. Al-Quran, kurikulum yang telah Allah turunkan kepada umat ini dan telah membuktikan kebesarannya. Tidak ada generasi dalam lintas sejarah Islam yang melahirkan orang-orang hebat, yang menjadi pemimpin umat, yang menjadi panutan dalam kehidupan mereka, kecuali hidup di dalam mereka, dalam keluarga mereka Al-Quran. Dan ini yang harus kita jadikan. Seorang mukmin harus berpikir bahwa Al-Quran di atas segala ilmu. Al-Quran menjadi sumber utama di dalam apa saja. Bahkan hari ini kita dapatkan ada orang yang menafsirkan Al-Quran bukan seperti yang ditafsirkan oleh para ulama.
Bahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam difahami bukan seperti dipahami oleh para ulama hadis itu sendiri. Seperti ini disampaikan oleh guru kita semalam. Oh, terkadang kita lebih mempercayai sebuah penelitian, hasil penelitian ini dan itu. Karena ketika kita salah di dalam sebuah referensi, kita akan lelah, kita akan capek. Karena penelitian itu tidak mustahil akan ada penelitian yang baru, yang menghasilkan pula, bahkan mungkin penelitian yang hasil penelitian yang sebelumnya akan dibatalkan oleh hasil penelitian sesudahnya. Tapi syariat terbukti, Al-Quran terbukti melahirkan orang-orang hebat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan orang-orang luar biasa. Maka disinilah kita sama-sama harus belajar apa landasan kita sehingga melahirkan orang-orang, anak-anak yang qurrata a'yun, penyejuk mata kita. Kenapa Nabi Zakaria alaihi salam bertahun-tahun berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan anak kepadanya, agar diberikan anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi penerus daripada perjuangannya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, itu doanya. Dia khawatir terputus kebaikan yang ada padanya ini. Kebaikan enggak boleh terputus, Pak. Apa yang sudah kaum muslimin para ayah lakukan, buat, itu harus ada orang yang melanjutkannya. Agar kebaikan yang ada sama kita ini terus akan mengalir kebaikan kita kepada kita walaupun kita telah tiada. Kalau dalam sebuah kitab hadis ada namanya kitab musnad nih. Kitab musnad. Kitab musnad itu banyak, tapi paling terkenal adalah kitab musnad Imam Ahmad. Puluhan ribu hadis di situ. Puluhan ribu hadis. Tapi subhanallah, Imam Ahmad itu bergelar Abu Abdillah. Anaknya bernama Abdullah. Anaknya bernama Abdullah. Nah, bahkan di dalam kitab musnad itu, ini kalau salah Dr. Rasman guru, tolong diluruskan. Dalam kitab musnad itu, ada riwayat yang ditambahkan oleh anak beliau, Abdullah, yang diambil bukan dari ayahnya. Subhanallah. Kebaikan itu dilanjutkan oleh anaknya. Makanya dia bilang dalam riwayat itu, haddatsani abi, bapaknya yang meriwayatkan hadis itu kepadanya. Dan itu dilanjutkan oleh anaknya. Ini pakar hadis kita Dr. Dasman. Dalam kitab musnad Imam Ahmad itu bukan hanya diambil riwayat itu dari, bahkan ditambahkan, dilengkapi oleh anak beliau dalam rangka meneruskan kebaikan. Nah, untuk melahirkan anak-anak begini nih, Pak, ini tidak mungkin lahir begitu saja. Tidak mungkin lahir kemudian menikah tanpa ilmu. Ya, ketika kita kenal, suka sama suka, diridhoi oleh orang tua kita, kita menikah tanpa mengetahui landasan apa yang harus dilakukan, tanpa harus mengetahui visi besar dalam keluarga. Tidak mungkin. Berbicara tentang para ulama ahli ilmu, lihat saja, mana ada anak yang lahir tanpa ada perhatian besar dari siapa? Orang tua. Apalagi berbicara tentang pemimpin, orang-orang hebat. Silakan buka dalam sejarah Islam. Kecuali mereka itu adalah hasil yang mereka peroleh dari apa? Usaha besar yang Allah berkahi dari kedua orang tua mereka. Imam Ahmad sendiri menceritakan bagaimana kenangan indah beliau dengan ibunya. Ini para ummahat, dimanapun yang mendengarkan kajian kita ini, bagaimana Imam Ahmad menceritakan kenangan indah dia bersama ibunya. Sebelum anaknya bangun telah disiapkan air untuk wudu. Kemudian diberikan pakaian.
diantar ke masjid, ditungguin itu. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala setelah seluruh para masyayikh di Mekah diantar oleh ibunya ke mana? Ke Madinah. Itu diceritakan langsung oleh Imam Syafi'i, bagaimana mereka orang-orang yang luar biasa. Oleh karena itu, ikhwanikum muslimin rahimakumullah, Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya membuat satu bab penting. Dan kalau kita belajar ingin tahu bagaimana fikih Imam Al-Bukhari, lihat pada bab-bab yang beliau tulis. Begitu Ustaz ya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana kecerdasan Imam Al-Bukhari, lihat pada bab-babnya, bab yang beliau tulis itu. Ada satu bab yang sangat penting. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Satu bab penting, bahwa ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Nah, rumah tangga ini adalah, kata para ulama, ibadah yang paling panjang durasinya. Ya Pak ya? Mulai daripada ijab qabul, kita terima, diterima nikahnya. Ya, kemudian diterima ya, ijab dan qabul antara kita dengan ya, walinya. Mulai saat itulah tanggung jawab itu berpindah kepada kita. Dan mulai saat itu pula detik-detik ibadah itu kita membersamainya. Makanya pesan Nabi kepada salah seorang wanita di saat dia sudah menikah, unzuri aina anti min, lihatlah kedudukan kamu pada posisi suamimu, kemana beliau arahkan, kemana beliau bimbing kamu. Apakah kita dididik, apakah kita sebagai suami mendidiknya kepada surga Allah Azza wa Jalla, atau kita biarkan mereka ya, larut di dalam kebodohan dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Oleh itu, waktu sangat singkat ya, saya ingin singkatkan pula, mudah-mudahan sampai inti yang ingin saya sampaikan itu. Saya ingin mulai landasan pertama kita dalam kehidupan rumah tangga untuk membangun generasi mulia dan luar biasa adalah ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Surat At-Tahrim itu, Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara tentang potret keluarga di dalam Al-Qur'anul Karim. Dimulai potret keluarga mulia, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat pertama itu adalah bicara tentang keluarga Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walaupun ayat ini teguran kepada Nabi alaihi wasallam, ayat teguran yang disampaikan kepada Rasul, tapi dia berbicara tentang rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Bagi kata para ulama, andai ada ayat yang disembunyikan oleh Rasulullah, ayat ini yang pertama disembunyikannya. Kenapa demikian? Karena teguran keras dari Allah tabaraka wa ta'ala, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang diharamkannya? Madu. Madu halal apa? Haram. Tapi kalau di madu, itu masalah bagi kita ya. Baik, ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Iya. Dan itu ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tapi tidak disembunyikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu yang pertama. Secingkat saya katakan, keluarga yang kedua yang dibicarakan oleh Allah dalam surat ini adalah keluarga Lut dan Nuh alaihi wasallam. Ini potret keluarga yang suami baik, tapi Allah uji dengan istri yang tidak baik. Setelahnya ada keluarga yang ketiga kaum muslimin, itu keluarga di mana kebalikan dari keluarga tadi, istrinya yang baik, suaminya tidak, yaitu keluarga siapa? Fir'aun. Ini ujian semua. Sehingga dalam ayat tadi kita dapatkan bagaimana doanya istri Fir'aun itu,
Hidup dalam kemewahan istana, semua ada. Tapi apa doanya? Allah bangunkan bagiku rumah di dalam surga. Bahkan dia berkata, "Wa najjini min fir'auna wa 'amali." Siapa Fir'aun itu? Suami. Kalau istri sudah minta perlindungan kepada Allah agar diselamatkan dari suaminya, berarti tanda ya. Jadi jangan-jangan dalam doa istri kita malam-malam menangis. Jangan bahagia dulu, tanyakan. Jangan-jangan dia minta berlindung kepada Allah. Bahagia, nah ini qurrata ayun istri saya ini gitu. Tanyakan. Kenapa menangis? Jangan dia minta berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan kita. Ikhwani kaum muslimin, dan keluarga yang keempat adalah keluarga mulia, yaitu keluarga Imran. Allah puji Maryam dengan luar biasa. Wa kanat minal qanitin. Kata para ulama bahwa di antara ibadah wa kanat, enggak seharusnya mereka wa kanat minal qanita, tetapi Allah katakan pada bab ini wa kanat minal qanitin, karena tidak ada yang menandingi ibadah manusia di saat itu kecuali level ibadah Maryam itu seperti level ibadahnya para nabi. Bayangkan betapa keluarga Imran itu luar biasa, orang-orang hebat. Baik, Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Tahrim itu 12 ayat. Di ayat yang ke-6 itu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Apapun yang kita kerjakan, apapun cita-cita, apapun yang menjadi fokus kita untuk keluarga kita, maka pahami ini sebagai landasan kita di dalam membina keluarga. Kita bekerja mencari nafkah, ingat ayat ini baik-baik. Kita berusaha untuk membahagiakan, menyenangkan hati anak kita, maka ingat ayat ini baik-baik. Ku anfusakum. Ku sama dengan makna wiqayah, asal kata wiqayah, yang artinya juga takwa. Keluarga ini harus menjadi keluarga yang bertakwa, Pak. Keluarga yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjalankan syariatnya. Makanya Allah katakan ku anfusakum, diri kita dulu yang pertama. Lihatlah kalau ada orang yang membawa rezeki yang haram ke rumahnya, lihat, tengok anak-anak kita baik-baik, tengok keluarga kita, anak yang tidak pernah berdosa, yang tidak tahu apa-apa, mereka orang yang pertama menjadi tumbal perbuatan buruk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lahmun nabata an suhtin fannaru awla bih. Daging yang tumbuh dari sumber yang tidak baik, maka yang paling pertama mendekati itu adalah neraka. Bagaimana mungkin lahir dalam keluarganya orang-orang mulia, orang-orang hebat, sementara sumber yang dimakan dari yang haram. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita. Makanya orang tua kami ini, Masya Allah, kayaknya sudah punya para menantu semua ini. Atau mungkin yang sedang menunggu hadirnya menantu. Maka tengok baik-baik, Pak, yang datang, yang akan melamar anak kita itu. Bagaimana mungkin kita berharap kepada dia akan menjaga, mendidik anak perempuan kita, sementara untuk dirinya enggak selesai. Makanya ku anfusakum wa ahlikum. Tahapan pertama, urusan dia selesai dengan Allah dulu. Akidahnya benar, ibadahnya benar. Kita lihat itu. Jangan asal kaya, asal ganteng. Ada hal yang besar, ada hal yang mesti kita jadikan dalam pikiran kita bersama keluarga kita. Makanya nanti kalau ada laki-laki saleh, jangan dipersulit. Saya pernah mengisi pelatihan ya, anak-anak muda mahasiswa di UIN Suskaryo itu. Ya. Saya tanya, antum semua pengen menikah enggak? Pengen, Ustaz. Kenapa belum menikah? Karena sudah semester 8, bahkan semester 9.
Karena satu yang tidak bisa kami jawab sekarang ini Ustaz. Kira-kira pertanyaannya apa kira-kira? Hah? Tadi malam guru kita sudah menyampaikan. Hah? Apa bang? Inam. Di mana kerja? Berapa? Berapa gaji? Itu. Ini nih boleh pak. Bukan sekali tidak boleh. Boleh. Tapi jangan jadikan yang paling depan. Yakin pak. Kalau rezeki itu siapa yang nanggung? Allah. Apalagi bersamanya iman, bersamanya Al-Quran, ya Allah. Allah takkan pernah sia-siakan mereka itu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Janji Allah. Janji Allah itu. Maka ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Kita lihat. Jangan yang cocok hanya rekeningnya saja. Di hati kita jangan cocok penghasilan saja, tapi lihat bagaimana penampilannya, lihat akidahnya, lihat akhlaknya, bagaimana muamalahnya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mengatakan kepada para wali, iya kan, idza ja'akum man tardawna, apa yang pertama syarat laki-laki yang harus kita terima itu apa? Hah? Apa? Din, agamanya. Itu kata Nabi, bukan hartanya, bukan tampangnya, bukan paras wajahnya, tapi lihat agama. Ini kalau kita ikut nasihat Nabi, insya Allah selamat. Setelah agama, apa yang kedua? Khuluq. Bukankah akhlak itu bagian dari agama? Iya. Tapi penekanan akhlak itu penting dalam rumah tangga. Sehingga ada sebuah kisah seorang laki-laki yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri, ingin meminta nasihat. Dia kebetulan punya anak perempuan, beberapa orang anak perempuan. Wahai imam, kepada siapa saya nikahkan anak perempuan saya ini? Dipesankan oleh Imam Hasan Al-Basri, nikahkan kepada laki-laki yang beragama dan berakhlak. Kenapa mesti berakhlak? Karena kata Imam Al-Hasan Al-Basri, andai anakmu nanti dicintai, disayangi, dia akan muliakan oleh suaminya. Tapi di saat dia tidak suka dengan sifat anakmu, dan laki-laki ini berakhlak, dia tak akan sakiti fisik anakmu. Bayangkan, Pak. Begitu para ulama itu menjelaskannya. Makanya tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali laki-laki itu mulia di sisi Allah. Jangan mudah-mudah untuk menyakiti fisik. Jangan mudah-mudah, ini tangga ini bukan untuk, ya, Allah suruh kita untuk ya, hal-hal yang positif. Bukan mudah untuk melayang ke fisik. Bukan. Kalau kita baca surah An-Nisa, ya, wadribuhum, dalam ketika terjadi ya nusyuz, ketika terjadi apa namanya atarafu, dia akhlak, di saat akhlaknya tidak bagus, ada tahapan hukuman memang. Ya. Di antaranya adalah wadribuhum. Wadribuhun, dan diberikan pukulan. Para ulama menjelaskan yang boleh itu adalah seperti siwak, misuang, bimi suang. Tahu siwak kan? Besar siwak? Besar? Hah? Kecil ya bang? Eh? Lebih kecil dari itu bang? Iya lebih kecil. Itu cuman. Tapi itu tidak boleh pukul di wajah. Bahkan di tempat-tempat yang tidak merusak kecantikan. Bayangkan Islam itu menjaga wanita kaum muslimin. Tapi maksud dari pukulan itu pun bukan untuk menyakiti, tapi kemudian untuk mendidiknya. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat potret Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mencari menantu, coba kita lihat. Zainab memang dinikahkan Abu Al-As, dan itu dinikahkan di saat sebelum Islam atau syariat Islam tiba. Tapi kemudian setelah syariat Islam, ya dipilih untuk masuk Islam atau tidak. Ummu Kulthum dan Ruqayyah dinikahkan siapa? Utsman. Fatimah dinikahkan kepada siapa? Coba lihat potret menantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kaya, ada yang biasa. Kalau Utsman jangan ditanya kan? Sehingga Nabi pernah mengatakan ma dharra ma fa'ala Utsmanu ba'da hadza. Tak ada lagi dosa Utsman setelah mengeluarkan harta benda yang sangat banyak ini dalam Islam. Begitu kedudukan. Kalau Ali masyaallah termasuk menantu yang miskin, yang biasa-biasa saja.
Jadi tapi mereka semuanya soleh. Ini yang harus menjadi ku perhatian kita ya, agar keluarga kita selamat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Baik, misalnya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat cucunya Hasan ya, di saat masjid, di saat dia pergi ke masjid ya, Hasan cucunya sangat kecil di usianya ketika itu. Rasulullah SAW melihat Hasan mengambil kurma. Kurma apa? Kurma sadaqah. Hasan ketika itu masih kecil, usianya kecil sekali. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat melihat cucunya makan kurma sedekah, apa sikap Nabi? Dibiarkan? Tidak, dikejar oleh Nabi SAW, diminta untuk memuntahkan kembali. Keluarkan. Kuh, kuh, kata Rasulullah. Keluarkan, keluarkan sudah. Enggak boleh itu. Ala ta'lam ya Hasan, enggak tahukah kamu bahwa kita ini tidak makan kurma? Kita tidak makan sedekah, keluarkan itu. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam serius di dalam bab ini? Jangan bermudah-mudah untuk membawa sesuatu atau membiarkan sesuatu pada anak kita yang kita tahu itu bukan miliknya. Terkadang ada syubhat di tengah-tengah kita. Ah, kan anak kan masih kecil. Ya paling baru sekali, dia belum tahu. Api itu Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah tidak akan pernah menjadi besar kecuali petikan pertama. Ya enggak? Api itu enggak akan mungkin dia besar kecuali ada. Kalau kita membiasakan seperti itu nanti, dikhawatirkan dia akan terbiasa sampai dewasa. Contoh, contoh kecil saya sebutkan. Musim-musim liburan atau Bapak Ibu kita punya anak kan? Punya anak, Bang? Iya. Kita bawa anak-anak kita pergi main ke sepupunya, ke saudaranya. Ada mainan tiba-tiba di rumah kita dia nampak sama kita. Ini mainan dari mana kan begitu? Ini mainan siapa? Tanyakan ke dia. Tanyakan ke anak kita, mainan mana siapa? Mainan saudara saya atau mainan sebutkan misalnya sepupu dia. Di saat ini apa sikap kita? Dibiarkan. Ah, masih kecil enggak apa-apa. Gitu kan? Nah, kesempatan itu untuk memberikan nasihat. Kamu tidak boleh mengambil sembarangan. Kamu tidak boleh membawanya. Ini bukan milik kita. Ambil, luruskan kesalahannya, selamatkan barangnya, kembalikan ke yang punya. Contoh, anak kita bawa makanan atau mungkin buah-buahan. Tiba-tiba Masya Allah dibawa buah ke rumah kita. Musim apa sekarang di Batam nih? Mangga. Ya. Bawa mangga. Tiba-tiba kita Masya Allah sini nak gitu ya. Sini nak. Semangat pula lagi bapaknya untuk buka mangga tuh. Tanyakan dulu. Kalau rasanya kita tidak pernah membelikan mangga tuh, atau kita yakin istri kita tidak pernah membelikan mangga itu, dibawa mangga ke rumah kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tanyakan, ini mangga kamu dapat dari mana? Kalau misalnya dibilang saya dikasih oleh bapak ini, ya kita konfirmasi sebelum mangga ini kita makan. Begitu yang seharusnya kita lakukan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam rangka apa tadi? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan kita bermudah-mudah dalam bab ini. Jangan sampai nanti kita menanggung beban berat di hadapan Allah Tabaraka wa Taala. Dan begitulah para ulama. Dan begitulah kehidupan para as-salaf. Bahkan kalau kita lihat berkaca dalam kehidupan para wanita zaman dahulu, direkam, dicatat oleh para ulama, mereka senantiasa membisikkan kepada suami mereka di saat keluar menuju tempat pekerjaan mereka, "Bang, kami sabar dengan kehidupan sederhana ini, tapi kami tidak sabar untuk menanggung azab di neraka Allah." Ini nasihat untuk kita bersama. Para ummahat, ingatkan suami. Makanya di dalam kehidupan Nabi SAW kita contoh. Ada ruang-ruang yang kita mesti berdialog dengan istri kita.
Kalau kita baca sejarah Rasul, di antara waktu yang paling panjang Nabi duduk mendengarkan kalimat-kalimat istrinya, keluh kesah istrinya adalah di saat menjelang tidur. Nanti kita bawa ilmu ini, kita praktekkan di rumah kita. Ada ruang-ruang diskusi, ada ruang-ruang kita berdialog, Pak. Keindahan rumah tangga itu di situ. Kalaupun ada sedikit ya, kesalahpahaman antara kita dengan pasangan kita, clear dengan dialog itu insya Allah. Tapi kalau masing-masing menyimpan, bawa tidur, istri bawa tidur perasaan, nah itu semakin tajam di paginya. Makanya dua waktu ini Nabi SAW menggunakan waktunya dengan istrinya. Berbicara, dialog. Untuk mendengar, pernah ingat gak kisah Abi Zar'in dan Umi Zar'in itu? Kapan? Itu didengarkan Nabi itu sampai ngantuk-ngantuk. Tapi Nabi tetap bersabar dengan tugas mulia seorang Rasul yang banyak mengurus umat. Tapi perkataan istrinya tidak pernah diabaikan. Beda dengan kita. Abang capek. Ya? Beda dengan kita. Makanya kaum muslimin, kita mencontoh keluarga Nabi kita SAW. Belajar. Waktu yang kedua adalah waktu di mana setelah azan, menjelang Bilal memanggil Nabi untuk salat. Itu subhanallah. Sebelum Nabi SAW salat subuh, tapi sudah dimulai dengan hadithul mu'anasa. Hangat rumah tangga itu. Jangan membatu di rumah kita ini. Kita ini kalau udah ngaji ini, Pak, subhanallah. Contoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan wa kana altafun nas wa aqramun nas. Nabi itu di rumah orang yang paling lembut sekali, orang yang paling mulia. Bahkan Aisyah menceritakan di saat ditanya bagaimana Rasul di rumahnya sallallahu alaihi wasallam, apa kata Aisyah? Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahli. Nabi itu membantu keluarga. Kalau kita lihat subhanallah, kalau antum pernah ke Madinah ya, ya kan sekarang itu ya rumah Aisyah, rumah Nabi itu tidak besar. Bahkan dalam bahasa-bahasa kitab sejarah itu ya hujurat, kamar-kamar, memang layaknya sebuah kamar di zaman kita hari ini. Kecil ya Ustaz, kecil sekali. Rumah Nabi. Tidak sanggupkah istri-istrinya untuk mengurusi rumah? Sanggup. Tapi disinilah perhatian Nabi, wa fi khidmati ahli. Disinilah ibadah itu, teman-teman. Disinilah nilai perhatian itu. Maka kalau ada ikhwah kita yang membantu istri belanja, itu mulia itu. Lanjutkan itu. Dan ada kawan-kawan, kalau antum tahu beda yang ngaji nak ngaji itu, nanti lihat. Gitu kan? Gimana dia pergi? Antum pergi belanja bang, nak? Bantu istri ya? Orang kalau udah ngaji biasanya masya Allah, karena fahamah di sini, nggak dibiarkan istrinya pergi sendiri, pasti dibantu. Makanya kita subhanallah, sekecil apapun bisa kita lakukan di rumah kita, Bapak Ibu. Mengambil sapu itu bukan hina bagi kita itu, bersihkan rumah itu, membantu istri kita merapikan. Jangan dikira pekerjaan rumah itu hal yang kecil. Kalau dalam sebuah perusahaan ada SOP namanya kan? Ini ada SOP rumah tangga. Entah mana yang harus dimulai di pertama kali. Dan ruangan tidur yang sudah berantakan. Entah ruangan tamu, ruangan tengah, mungkin dapur. Dan subhanallah. Ini selesai sama istri kita semuanya. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam sebuah kisah yang sangat indah sekali. Seorang sahabat ingin mengadukan tentang perihal dirinya, karena kebetulan istrinya tawil lisannya ya, banyak ngomel kalau bahasa kita ya kan? Datang ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ingin mengetuk pintu. Nah, kebetulan pula gitu kan, Umar ya terdengar suara istri agak tinggi kepadanya. Lalu sahabat ini balik, itu apa pula saya adukan kepada Amirul Mukminin? Nah, kondisinya sama juga dengan saya. Tapi subhanallah, ketika itu Umar memanggil sahabat di sini. Tuh apa kamu datang? Diceritakanlah. Iya kata Umar. Sebentar tuh cuman kata Umar. Nggak usah dilawan. Sebentar. Tapi Umar sebutkan ya pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa itu. Di antara pekerjaan istri kita yang mesti kita hargai. Di antaranya apa kata Umar? Innaha tabbakhalit.
ya, dia telah memasakkan makanan. Hargai itu, Pak. Istri kita masak, istri kita buat ini, hargai. Bahkan di saat selera kita tak cocok dengan apa yang dibuat, apa yang harus kita katakan? Hah? Apa, Bang? Katakan aja enak, tak ada masalah ya. Tidak dianggap dusta kita itu. Tidak dianggap berbohong kita itu. Bayang. Wa inna khabbaza li khubzi. Istri telah mengadon roti buat makanan. Buat cuma cemilan di rumah. Hargai itu. Wa inna ghassala li thawbi. Dia telah mencucikan bajuku. Wa inna radda'a li auladi. Dia telah menyusui anak-anakku. Ini pekerjaan-pekerjaan rumah ya. Masak, buat cemilan, buat roti kan, mencuci, kemudian menyusui anak-anak kita. Kok muslim rahimakumullah. Ini luar biasa ini. Mesti kita hargai. Makanya kalau ada yang bertanya ya, tentang keluarga kita, ya, tugasnya bukan, enggak ada. Istri saya enggak punya pekerjaan. Enggak, tugas istri kita berat, besar. Istri saya seorang pendidik. Istri saya di rumah mendidik anak-anak saya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, betapa indahnya keluarga kalau kita miliki tujuan. Betapa indahnya sebuah perjalanan kalau kita tahu tujuan kita. Tahu kemana kita akan pergi, berapa lama perjalanan kita dan berapa bekal yang harus kita bawa. Indah, ringan perjalanan itu. Tapi keluarga muslim tidak mau ingin tahu tentang bagaimana harus yang bekal yang harus dimiliki. Ya ini akan repot. Kemudian mintanya banyak pula. Cari sekolah. Ustaz, ini anak saya, tolong dididik. Tolong didik menjadi anak yang soleh dan ditambah lagi, Bang, menjadi hafiz dan hafizah. Ya Allah, antum kemana? Kita kemana sebagai orang tua? Bahkan rumah itu adalah sekolah pertama bagi anak kita. Gurunya siapa? Jangan istri aja, Bang. Suami, istri. Kita. Dan ini yang sering juga saya sampaikan dalam kajian. Bahwa kita para ayah, para suami ini. Mencari nafkah itu tugas mulia. Bekerja untuk menghidupkan anak dan istri kita adalah sesuatu yang agung. Tapi ingat. Mencari nafkah bukan satu-satunya pekerjaan dan tugas kita sebagai seorang suami. Tapi dia bagian dari tugas-tugas penting yang mulia dalam Islam. Silakan buka surat An-Nisa, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa. Baca kitab-kitab tafsir para ulama, makna ar-rijal di situ itu luar biasa. Bukan sekedar hanya pemimpin. Bukan hanya sekedar seorang pemimpin yang hari ini terjemahkan dalam, tapi memiliki beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Maka tugas kita agar melahirkan anak-anak yang mulia dan hebat. Maka landasan pertama untuk melahirkan keluarga-keluarga hebat itu, ingat dari sumber At-Tahrim ayat 6 ini, agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah SWT. Ali bin Abi Thalib di saat menafsirkan ayat ini, dia mengatakan lakukan dua hal. Pertama, addibuhum, ajari anak-anak kalian adab, ajari mereka akhlak. Yang kedua, wa'allimuhum, tanamkan kepada mereka ilmu, bimbing mereka, jadikan kita sebagai qudwah hasanah bagi anak-anak kita di dalam ketaatan, di dalam akhlak, di dalam banyak hal. Ikhwanikum muslimakumullah. Ada ayat lain yang juga menjadi renungan kita selain surat Tahrim ini adalah tentang surat At-Tur 21. At-Tur 21 secara singkat saya katakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Ayat ini mari kita letakkan hati kita, Bapak Ibu semua. Pada ayat ini kita renungi, kita tadaburi bersama. Allah katakan,
Adapun orang-orang yang beriman, para ulama mengatakan ini orang tua yang beriman, dan keimanan mereka diikuti oleh anak keturunan mereka. Biimanin. Maka kemudian Allah kumpulkan kita dengan anak keturunan kita di dalam surga. Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan, وَهَذَا فَضْلٌ مِنْ فَضْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْأَبْنَاءِ بِبَرَكَةِ الْأَبَاءِ. Ayat ini, kata Imam Ibn Kathir, adalah keutamaan yang Allah berikan kepada anak hasil barokah kesolehan orang tuanya. Sehingga Ibn Abbas, terjemahan Al-Quran, menafsirkan ayat ini. Inna Allah la yarfa' dzurriyyatal mu'minin fi darajatihi. Allah akan mengangkat derajat anak-anak orang beriman. Allah mengangkat. Wa in kanu dunahu minal amal. Walaupun anak kita nanti, Bapak Ibu, tidak sama seperti kita kesolehannya. Mungkin orang tuanya lebih hebat, orang tuanya lebih saleh, lebih bertakwa kepada Allah. Tapi subhanallah, keberkahan amal soleh, keimanan kita ini tidak hanya berhenti di dunia. Allah akan kumpulkan kita bersama di dalam surga. At-Tur 21 ini berbicara tentang, mulai dari ayat 17. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Semua itu bicara tentang nikmat-nikmat surga. Di antara nikmat surga adalah berkumpul kita bersama di dalam surga dengan anak-anak kita. Landasan kita. Harus kita tanamkan semangat surga itu dalam diri anak-anak kita. Karena apapun nanti yang mereka lakukan itu harus dikaitkan dengan surga Allah SWT. Apapun yang menjadi profesi mereka nanti, yang mereka inginkan adalah surga Allah Azza wa Jalla. Lihat sebuah kisah di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di saat perang Badar, maka Nabi mengumumkan kepada keluarga mukminin untuk berjihad, tapi tidak boleh kecuali satu dari orang-orang yang hidup dalam keluarga itu. Kalau ada ayah dan anak, hanya satu orang yang boleh, yang satu tinggal. Lihat kisah Sa'ad ibn Khaythama ibn al-Haris al-Ansari al-Ausi. Di saat mereka sudah mendengar perintah Nabi itu, ayah dan anak melakukan undi. Siapa di antara kita yang berangkat? Setelah mereka melakukan, ya, maka keluar nama anak beliau, yaitu Sa'ad. Ayah belum mau ini. Nah, ayahlah yang berangkat. Nah. Wahai ayah, lihat, lihat, coba Pak. Sudah tertanam di dalam visi besar keluarga ini, orang-orang beriman ini. Lihat apa kata saat ini. Innahal jannah, wahai ayah. Sesungguhnya itu surga, wahai ayah. Lau kana ghairu la atharatuka bihi, kalau bukan surga, wahai ayah, aku dulukan kamu untuk berangkat. Aku akan berikan kesempatan ini kepada kamu, wahai ayah. Coba lihat. Ini anak Pak yang sudah tertanam dalam jiwa itu surga. Surga. Ini buah daripada mereka memahami tentang tujuan. Dan bukan satu dari kisah generasi para sahabat yang seperti ini, yang tertanam pada diri mereka itu semangat seperti ini. Akhirnya saat berangkat, ayah tak jadi. Karena memang yang keluar namanya adalah anak beliau. Dan betul-betul saat menemui syahid fi sabilillah, dia terbunuh. Itu membuat ayahnya iri. Lihat dialog ayah dan anak, keinginan untuk mendapatkan surga itu, masya Allah, gak mau kalah dia. Gak mau kalah. Dan dialog-dialog ini yang harus kita senantiasa berikan kepada anak kita. Coba kita lihat dialog-dialog kita bersama anak kita, kering-kering. Tidak ada kait-mengait dengan surga. Sementara kita mengatakan rindu surga. Bagaimana akan rindu kita akan surga, sementara isi dialog tidak pernah tentang surga. Mana mungkin tertanam dalam diri kita dan diri anak-anak kita. Tidak pernah kita bicara tentang surga, sifat-sifat surga.
bagaimana keagungan surga dan keindahannya. Kita kan kalau ingin sesuatu itu karena kita tahu kan, kita tahu keutamaan keagungan. Ini bicara dalam, coba kita hitung dalam sehari semalam kita, adakah nilai-nilai iman yang kita tanamkan? Adakah dialog-dialog yang membuat anak kita ini pelajaran akan cinta kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala? Coba kita lihat. Pelajaran mahal dari surat Fur untuk kita dan keluarga mukminin tentang sebuah landasan besar keluarga muslim. Kita tidak hanya ingin berkumpul di dunia, tapi kita ingin bersama kembali di surga Allah azza wa jalla. Tapi itu tidak mungkin. Syaratnya satu, kata Allah, wa tabi'athum dzurriyyatuhum biiman. Iman yang menjadi syarat. Bapak Ibu, silakan nanti prestasi apa saja dari keimanan, tidak mesti. Yang penting tanamkan keimanan. Prestasi anak kita silakan. Mungkin dia ahli sedekah nanti, mungkin dia ada ya ahli ibadah, salat malam, mungkin dari orang-orang yang puasa sunnah, silakan. Prestasi-prestasi keimanan itu boleh berbeda-beda. Tapi yang menjadi landasan kita harus dibangun keimanan, tertanam di dalam dirinya cinta kepada surga Allah SWT. Nah, karena waktu yang membatasi, sungguh banyak bahasan dan kisah-kisah para ulama untuk bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi saya dan kita semua. Bisa menjadi perbaikan untuk diri kami dan kita semua. Sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang tahu arah tujuan kita dan tahu pijakan kita. Untuk apa kita berumah tangga dan untuk apa kita punya anak dan kemana kita harus kita bina anak-anak kita. Wallahu ta'ala alam. Saya kembalikan ke tutup. Baik.